mana ada ibu kandung yang tega ngelakuin sama anaknya sendiri. Kamu tuh gak akan pernah menjadi ibu. Jadi kamu gak tahu cara merawat anak. Mas Bayu itu kan anak tertua di keluarga ini, Pak. Tapi kenapa selalu Mas Denis yang memutuskan segala sesuatu di rumah ini? Sekarang yang aku minta, Mas Bayu yang memutuskan segala sesuatu di rumah ini. Aku udah tahu dari dulu kalau kamu tuh perempuan jahat dan licik, tau gak? Tapi kamu ingat, kalau ibu yang buruk adalah orang yang paling gak berguna di dunia. Astaga, naga suci, kamu kemarin kemarin ya buta ya, ya gila ya. Yang dia kasih itu bukan bedak, tapi itu borik akit. Bukan hanya anak kamu saja yang mati, tapi kamu tidak akan pernah bisa punya anak lagi. Tolong jawab aku, Mas. Apa benar yang dikatakan Tanep? Jawab, Mas! Maafin gue. Gue gak ngasih tau lo, karena gue tau lo bakal sakit hati. Karena lo udah cukup menderita karena kita udah kehilangan anak kita. Maafin gue, Suci. Sek banget sih, Suci. Pakai nangis segala. Aku harus cari akal. Apa yang harus aku lakuin buat ngalihin perhatian Denis dari Suci sialan itu sih? Selamat siang. Ada apa? Maaf, Pak. Apa boleh saya minta gaji lebih awal? Buat apa? Untuk keperluan keluarga saya, Pak. Loh, dulu kamu bilang kamu tuh nggak punya keluarga. Oh, ini untuk keluarga saya di kampung, Pak. Dia punya paman dan tante, dan saya harus mengirimkan mereka uang. Baiklah. Berapa yang kamu butuhkan? Saya hanya butuh 2 juta saja, Pak. Ini 2 juta. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kamu dan juga keluarga kamu. Dan jangan lupa laporkan ke bagian keuangan, ya. Terima kasih ya, Pak. Saya juga siap kok kalau harus bekerja di shift malam. Baik. Sekali lagi terima kasih ya, Pak, ya. Saya permisi. Iya, iya. Ya Allah. Kenapa ini semua terjadi sama aku, ya Allah? Kenapa aku yang harus mengalami ini semua? Sedihku sedih, hatiku sedih. Ya Allah, kenapa kejadian buruk selalu menimpa aku, ya Allah? Apa salah aku, ya Allah? Aku hanya menginginkan kebahagiaan sedikit aja darimu, ya Allah. Apapun yang kau berikan akan aku terima, ya Allah. Berikanlah petunjukmu, ya Allah. Berikanlah sinar pada jalanku, ya Allah. Berat hati semua ini,
Hamba tahu Engkau Tuhan yang paling mulia. Hamba pemberi petunjuk, pemberi segalanya. Hamba tahu, ya Allah, Engkau akan memberikan kebahagiaan pada umat-Mu. Berikanlah kemuliaan-Mu, ya Allah. Berikanlah berkah pada aku, ya Allah. Yang menyimpan kebahagiaan, ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada aku sedikit aja. Jangan Kau renggut semua kebahagiaanku, ya Allah. Aku mohon. Aku mohon. Bukan pinjaman saja di tempat kamu bekerja. Nanti kan adik kamu bisa kamu biayain untuk operasi. Aduh, gak bisa, Dok. Soalnya saya baru aja dapat pekerjaan. Dan uang untuk berobat juga saya pinjam dari bos baru saya itu. Tapi kamu harus lebih sering kesini lagi bawa adik kamu untuk di fisioterapi. Kalau tidak, dia benar-benar akan kehilangan kakinya untuk selamanya. Baik, Dok. Saya permisi dulu. Ini beban hidupnya kakak ya. Olive, kakak gak mau ya kamu mikir kayak gitu lagi. Kakak nih sayang banget sama kamu, ngelebihin rasa sayang kakak ke siapapun juga. Jadi kamu jangan sedih ya. Kakak seneng kok ngelakuin apapun yang kakak kerjain sekarang. Sekarang kamu senyum dong. Kalau kamu gak senyum, nanti kakak nangis loh. Kalau kakak nangis, siapa yang berhentiin, ayo? Ayo senyum. Pak Bayu, maaf, Pak. Pak, investor yang sedang meeting sudah pada pergi, Pak. Dan mereka semua tampak kesal. Apa? Mereka semua udah pergi? Emangnya meetingnya udah selesai? Belum, Pak. Terus kenapa mereka pergi dan marah-marah? Karena di saat meeting, tiba-tiba Pak Dennis pergi meninggalkan mereka semua, Pak. Berarti semua investor akan membatalkan investasi mereka di perusahaan ini. Aku nggak boleh kasih tahu Papi soal ini. Terus mereka kemana? Mereka masih ada di lobi, Pak. Oh, yaudah, makasih. Dennis, Papi antar Oma dulu ke ruangan terapi ya? Iya, Pi. Aku antar Tiara check up ya. Nanti kalau Papi sudah selesai, Papi susul kalian. Aku sumpahin kamu gak akan pernah sembuh, Nenek Tua. Gak akan pernah. Gua ngerasa pasti si Mama Lia lagi ngerencanain sesuatu. Ya Allah, apalagi sih yang mau direncanain orang jahat ini? Gimana keadaan anak saya? Anak ini diberi bedak tabur dan menimbulkan gatal-gatal pada kulitnya. Dan bedak itu bukan menghilangkan, tetapi malah menimbulkan semakin banyak ruam dan bentol-bentol pada tubuhnya. Terus gimana, dokter? Cucu kesayangan Eka bisa sembuh, kan? Aduh, dokter, Eka tidak ingin terjadi apa-apa atas dirinya cucu Eka, dokter. Kita lihat saja nanti perkembangannya. Jika dengan obat yang saya beri ini tidak bereaksi, mungkin kita bisa gunakan obat yang lain. Memang apa yang terjadi dengan anak ini sampai-sampai terjadi hal seperti ini? Semua ini gara-gara Suci kamu kemari-kemari, dokter. Dia itu memang perempuan pembawaan sial dan kutukan. Dia itu sudah berpenyakitan dan menularkan ke cucu Eka. Dan dia selalu menyusui dengan asinya. Benar-benar perempuan pembawa sial. Mami. Dennis, ini kenyataan. Jangan terus-terusan kamu membela Suci kamu kemari-kemari. Kamu lihat nggak sih apa yang terjadi atas diri anak kamu sendiri? Memang ibu dari anak ini siapa? Saya, dok. Tapi karena saya nggak bisa memberikan ASI, jadi anak itu nggak dapat ASI, dok. Emang sih seharusnya saya yang memberikan, tapi... Anak itu rentan, Bu. Perlu perhatian khusus. Jangan memberikan anak kepada sembarangan orang. Harus hati-hati. Nah, bagus, bagus.
Saya sarankan Anda harus melakukan pemijatan seperti ini di rumah ya, Pak ya. Karena ini untuk proses penyembuhan ibu Anda, Pak. Iya, Dok. Aduh, gawat. Aku nggak boleh ketahuan Bolivia. Kalau sampai dia tahu aku punya adik, pasti aku dibilang pembohong dan aku akan dipecat. Kak, kok kita malah di sini bukannya masuk? Nggak apa-apa kok. Kayaknya kita nggak jadi berobat sekarang deh. Soalnya pasiennya lagi banyak banget. Gimana kalau kita pulang aja? Jika? Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ngapain kamu di sini? Saya di sini lagi nyari kerja tambahan buat shift malam, Pak. Dan sekarang saya lagi di training buat jadi tukang pijat, Pak. Saya di training buat jadi tukang pijat khusus terapi, Pak. Bagus, bagus, bagus. Kebetulan memang saya lagi cari orang yang bisa membantu memijit ibu saya. Kalau kamu memang sudah berpengalaman, saya akan kasih kamu kerja ekstra di rumah saya untuk bisa merawat dan memijit ibu saya. Gimana? Tapi saya kan udah kerja sama Bapak di siang hari, Pak. Kamu kan bisa kerja siang di hotel. Malamnya kan kamu bisa kerja di rumah saya. Kalau aku ambil pekerjaan ini, berarti aku nggak akan ada waktu buat merawat Olivia. Tapi pekerjaan ini akan memberi aku tambahan uang buat biaya pengobatan Olivia. Aduh, gimana ya? Ya udah, gini, saya kasih kamu waktu untuk menjawab penawaran saya tadi. Tapi jangan lama-lama ya. Saya butuh jawaban secepatnya. Iya, Pak. Iya. Saya tinggal dulu ya. Iya, Pak. Ini nggak mungkin terjadi. Pasti ada yang salah. Nggak mungkin aku mengakibatkan Tiara sakit. Aku nggak yakin dengan kata-kata Amelia kalau aku yang menyebabkan gatal-gatal di tubuh Tiara. Ini pasti ada yang salah. Bagaimana mungkin Amelia memperlakukan anaknya sendiri dengan kasar? Dan kalau aku yang naruh bedak di badannya Tiara, kenapa tangan aku gak bento-bento? Tangan aku gak bento-bento? Astagfirullahaladzim! Jadi Amelia yang telah melakukan ini semua. Gak mungkin. Mana mungkin seorang ibu tega melakukan hal ini sama anaknya sendiri demi menyingkirkan aku dari rumah ini. Ini udah gak wajar. Apalagi yang mau direncanain sama Amelia. Aku harus cari tahu tentang rencana Amelia selanjutnya. Arina, tunggu! Arina, tolong katakan yang sebenarnya, hubungan apa Amelia dengan Tiara? Arina, aku tuh tahu kalau Amelia selalu berbuat kasar sama Tiara. Apa kamu pernah lihat Amelia memperlakukan Tiara dengan kasar? Kalau aku pergi lagi dari non Amelia dan ceritain semuanya ke Mbak Suci, aku bakal dapat uang dari mana buat urus anak aku? Saya nggak bisa ngasih tahu apa-apa, Non. Soalnya saya juga nggak tahu apa-apa. Kamu jangan bohong ya, Arina. Kamu itu punya anak, kan? Kamu tahan ya ngeliat seorang anak yang nggak bersalah dan masih lucu diperlakukan kasar seperti itu. Gimana kalau itu terjadi sama kamu? Apa sebagai ibu kandungnya kamu tega ngeliatnya? Sebenarnya
Sebenarnya saya... Arda, ngapain kamu? Mel, Tiara itu bukan anak kamu, kan? Eh, Suci. Ngomong apaan sih kamu? Jangan kamu pikir aku ini bodoh dan gak tahu apa-apa ya. Kamu tuh selalu memperlakukan Tiara dengan kasar. Mana ada seorang ibu kandung yang memperlakukan anaknya dengan kasar? Kamu jangan ngomong asal ya. Jangan nuduh sembarangan. Aku ini ibunya Tiara. Aku yang lahirin dia. Jadi kamu jangan nuduh aku yang enggak-enggak untuk ngambil Tiara dari tangan aku. Aku tahu, Ci, kamu tuh sebenarnya iri sama aku, ya kan? Eh, Suci, kamu kemari-kemari. Ya jangan pernah coba-coba dekat dengan cucu Eka ya. Ya tahu kan, kehidupan dia itu sudah dikutuk dan penuh kesialan. And jangan limpahkan itu ke cucu Eka. Ngerti ya? Tante, aku ini bukan pembawa sia. Aku... Suci. Mas Dennis, aku mau bicara sama kamu. Aku pengen kamu ke kamar aku sekarang. Dan aku pengen bicara sama kamu, Mas. Kayaknya tahu tentang sesuatu, Ma. Dan dia lagi ngerencanain sesuatu. Please, Ma, aku mau cari tahu dan aku nggak mau dia ngomongnya macam-macam sama Dennis. Please. Suci, lo mau ngomong penting apa sih? Mas Dennis, kamu harus tahu, Mas. Kalau aku punya keraguan sama Amelia, Mas. Keraguan apa? Amelia itu tidak merawat Tiara dengan baik, Mas. Kamu harus percaya sama aku, Mas. Kamu ingat kan, masalah bedak tabur? Itu bukan aku, Mas, yang ngelakuin. Aku nggak salah. Dan Amelia yang telah melakukan itu semua, Mas. Suci, gue percaya sama lo. Ngelebihin apapun juga. Tapi yang gue pengen nanya, Amel itu kan ibunya Tiara. Ngapain dia ngelakuin itu sama anaknya sendiri? Itu yang gue bingung, Suci. Aku juga nggak tahu, Mas. Makanya aku nyuruh kamu untuk cari tahu soal itu. Aku yakin banget ini ada yang gak beres, Mas. Oke. Sekarang apa rencana lo? Yang pertama, aku pengen check up, Mas. Aku pengen dengar sendiri dari dokter kalau aku ini bisa hamil lagi atau enggak. Karena aku ini gak percaya sama ucapannya Amelia, Mas. Dan soal kehamilan aku yakin itu gak benar, Mas. Dan selanjutnya, aku pengen cari tahu kenapa Amelia bersikap buruk sama Tiara. Karena aku yakin banget, Mas. Sepertinya Amelia itu bukan ibu kandungnya Tiara. Suci benar-benar udah curiga. Dan dia mau cari tahu segalanya. Aku harus hati-hati. Sekarang aku harus lebih waspada memperhatikan Suci. Olivia, kamu tunggu sebentar ya. Siang. Mana bayaran lo? Udah lewat tanggal berapa nih? Mau tinggal di sini kok nggak mau bayar? Aduh, Pak, maaf ya. Saya nggak berpaksud tunggak. Tapi saya janji saya akan bayar akhir bulan ini. Soalnya sekarang ini saya belum gajian. Kagak bisa. Enak aja lo. Mau tinggal di sini kagak mau bayar. Lo pikir di sini serba gratis apa? Di sini tuh bukan panti sosial, tahu? Jadi kalau lu nggak punya duit buat bayar, mending lu pergi dari sini. Aduh, Pak, saya mohon jangan usir kami. Saya janji saya akan bayar, tapi tolong beri saya waktu lagi ya, Pak. Aku akan bantu Kak Cika untuk cari uang. Aku nggak mau biarin Kak Cika melakukan semuanya sendirian. Ya udah, gue kasih waktu lu 10 hari. Dan setelah itu, lu tetap harus bayar ke gue. Iya, Pak. Iya, saya janji. Makasih ya, Pak. Yu, bagaimana dengan hasil kontrak kerjasama dengan investor yang kita ajukan itu? Apa mereka setuju atau ada isi kontrak yang harus kita revisi?
mereka semua pergi, Bi. Apa? Jadi kamu gagal mendapatkan kontrak itu? Kamu ini gimana sih, Yu? Kamu tahu nggak betapa pentingnya kontrak itu bagi perusahaan kita? Dan bisa-bisanya kamu membiarkan mereka pergi meninggalkan kontrak kita begitu saja? Kamu ini benar-benar sembrono, Yu! Maaf, Bi. Itu karena saya sampai di sana telat. Apa? Kamu telat? Bayu, Bayu! Ini pasti tidak akan terjadi kalau seandainya Papi menyuruh Dennis untuk ikut rapat penting itu. Bi, aku ngedatengin meeting itu dari awal. Dan di tengah-tengah meeting, aku meninggalkan meeting itu. Dan itu semua bukan salah Mas Bayu, Bi. Itu semua salah aku. Pa, kenapa sih Papa itu selalu aja nyalain Mas Bayu dalam kegagalan proyek tanpa konfirmasi dulu? Papa itu selalu berpikir kalau yang baik-baik pasti Mas Dennis. Sedangkan semua kesalahan Papa limpahin ke Mas Bayu. Papa itu terlalu pilih kasih dan memihak Mas Dennis, Pa. Tita, mendingan kamu gak usah ikut campur. Tutup mulut kamu. Kali ini aku gak akan tutup mulut, Mas. Aku gak akan tutup mulut. Mungkin kamu bisa aja diem di perlakuan gak adil kayak gini sama Papa. Tapi aku gak bisa, Mas. Aku gak akan tinggal diem. Tita! Tutup mulut kamu. Kamu gak usah ikut campur. Sudah, Bayu. Nita benar. Papi yang salah. Seharusnya Papi mendengarkan penjelasan kamu dulu. Maafin Papi. Dan kamu, Dennis. Kamu harus menemui investor itu. Karena kamu yang melakukannya dan kamu mengecewakan mereka. Papi nggak mau tahu bagaimana caranya. Pokoknya kontrak itu harus kita dapatkan. Kita... Udah. Kamu nggak usah ikut campur. Iya, Bi. Aku akan temuin mereka. Mas Dennis, aku ikut kamu ya, sekalian keluar. Nanti kamu dropin aku ke rumah sakit. Aku pengen check up. Bi, aku pergi dulu. Lepasin anak aku, Mas. Dengar ya. Jangan coba-coba merenggangkan hubungan aku sama Dennis. Kenapa? Dennis saudara kandung aku sendiri, Nit. Harusnya kamu ngomong dong. Jangan diem aja kalau disalahin. Aku juga gak bermaksud meregangkan hubungan kamu sama Mas Dennis kok. Aku cuma gak mau kamu menderita, Mas. Dan aku gak mau dihina karena udah jadi istri dari orang yang takut bicara pada keadilan. Dia cuma bisa diem dan gak bisa bela diri sendiri. Lita, denger ya. Aku gak akan merubah apapun yang ada dalam diri aku demi keinginan kamu. Denger ya. Jangan coba-coba merusak keadaan di dalam rumah ini. Atau enggak, kamu akan menderita. Teman-teman, sini dong. Ayo. Nih, aku punya banyak mainan. Wah, mainan apaan nih? Iya, harganya berapa? Harganya murah kok, terserah kalian aja. Jadi kalau kita pulang berdua ya. Aku juga ya. Iya, makasih ya. Aku juga ya. Iya, makasih ya. Iya. Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Suci, maaf ya. Gue gak bisa nganterin lo check up. Gak apa-apa kok, Mas. Aku bakal ngelakuinnya sendiri. Kamu gak usah khawatir ya. Lo juga ya. Oh ya, Mas. Kamu hati-hati ya. Dadah. Nggak akan pernah bisa lolos dari aku.
dokter. Bagaimana dengan kondisi saya, dokter? Tolong kasih tahu saya. Ibu tidak punya masalah apa-apa. Kondisi ibu sehat untuk merencanakan kehamilan lagi. Dokter, dokter yakin? Saya nggak apa-apa, dok. Iya, percayalah. Tidak ada masalah. Kamu baik-baik saja. Ya Allah, terima kasih ya dokter. Terima kasih banyak. Penjelasan dokter udah bikin saya bisa bernafas lega, dok. Terima kasih ya, dok. Emang sebetulnya siapa sih yang menanamkan pikiran ke kepala ibu? Padahal ketika itu saya membantu persalinan ibu, saya sudah sampaikan kepada ibu bahwa kondisi ibu baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi pada saat itu saya harus meninggalkan ibu karena ada pasien lain yang sangat membutuhkan pertolongan saya. Dan saya sudah menyerahkan kepada suster kepala yang ahli untuk menanganin ibu. Tapi kenapa, dok? Tapi saya bersyukur bayi ibu sudah lahir. Dan ketika saya kembali ke ruangan ini lagi, saya sangat terkejut sekali. Karena ternyata bayi ibu yang lahir itu meninggal dunia. Lalu siapa, Bu, yang mengatakan pada ibu bahwa ibu tidak boleh punya anak lagi? Dari suami saya, dokter. Dia tahu dari... Siapa yang ngomong sama Mas Dennis kalau aku nggak boleh punya anak lagi? Kalau semua ini nggak benar, berarti ini pasti kerjaan Amelia. Dokter, nanti saya tanyakan sama suami saya, dia dapat informasi ini dari siapa. Ya udah dokter, kalau gitu terima kasih atas penjelasannya ya. Saya permisi dokter. Iya, silakan. Mana sih Suci sialan itu? Halo, gimana cekapnya? Mas Dennis, siapa yang kasih tahu kamu kalau aku bisa meninggal jika aku melahirkan bayi? Emangnya dokter bilang apa? Dokter itu kasih kabar baik buat kita, Mas. Dia tuh bilang kalau aku bisa hamil lagi dan melahirkan. Dan aku gak akan meninggal kalau aku melahirkan. Dan dokter bilang, Mas, aku tuh baik-baik aja. Gak ada masalah sama diri aku. Apa? Dokter bilang gitu, Ci. Alhamdulillah. Suciku dengar seneng banget. Ya Tuhan. Suci. Maaf ya. Kemarin gue udah ngebuat lo menderita. Karena gue salah ngasih informasi ke lo. Maafin gue, Suci. Mas Dennis, siapa yang kasih kamu informasi seperti itu? Suster yang ngasih tau gue. Suster yang ngebantu ngelahirin lo. Suster mana, Mas? Dan waktu itu... Halo? 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 Mas Dennis? Mas? Suci? Lopet lagi. Kok handphone mati sih? Kejar suster itu sebelum dia ketemu Suci. Suster, tunggu! Saat melihat aku, seakan-akan mereka tuh menghindar dari aku. Cuma suster-suster itu yang bantu proses melahirkan aku, dan salah satunya juga yang udah kasih suntikan buat aku. Ya, cuma mereka berdua.
Tapi bagaimana aku bisa sampai sebahaya itu? Sampai aku harus kehilangan bayi aku. Sementara Amelia tidak kehilangan bayinya. Kamu tuh emang bego ya? Ngapain sih pakai lari segala? Ya Suci malah makin curiga lah. Iya mbak, saya minta maaf mbak. Saya takut mbak, soalnya sepertinya Suci udah tahu loh mbak. Dan saya takut dia ngaduin ke dokter loh mbak. Dengar ya, ibu mertua saya tuh udah ngasih kamu uang yang sangat banyak untuk kamu bisa pergi dari sini. Tapi kenapa sampai sekarang kamu masih kerja di sini aja sih? Iya mbak, saya minta maaf. Saya pikir semuanya udah beres mbak. Saya pikir? Kamu tuh kebanyakan mikir tapi kayaknya gak pakai otak ya. Baik-baik mbak. Saya kesini cuma mau ngambil sisa-sisa barang aja kok mbak. Setelah itu saya akan pergi. Enggak. Kamu gak boleh balik kesini untuk ambil barang kamu. Awas ya, kalau sampai sekali lagi kamu kelihatan masih berkeliaran di sini, kamu mati. Iya mbak, saya paham. Saya akan pergi sekarang juga mbak. Permisi. Pada saat itu perut aku hanya terbentur dinding. Tapi Amelia, dia jatuh dari tangga dan mengalami pendarahan. Amelia jatuh dan terluka lebih parah daripada aku. Tapi kenapa harus aku yang kehilangan bayi aku? Sementara Amelia, dia tetap baik-baik aja. Padahal dia mengalami kecelakaan yang lebih besar daripada aku. Semua kejadian ini gak mungkin serba kebetulan. Tiara jelas bukan anak dari Amelia. Dia gak mungkin bersikap kasar sama Tiara kalau Tiara itu anak kandungnya sendiri. Tapi terus siapa sebenarnya ibu kandung Tiara? Apa mungkin Tiara itu anak aku? Pokoknya aku harus cari tahu kejadiannya sebenarnya. Permisi suster, ya. Ada yang bisa saya bantu mbak? Suster, saya bisa tahu tentang data kelahiran dua orang bayi di hari yang sama di tempat ini, suster. Kelahirannya tanggal berapa dan siapa nama pasiennya? Mungkin saya bisa bantu mencek di datanya. Kelahirannya tanggal 15 bulan lalu dan nama yang melahirkannya adalah saya, Suci dan Amelia. Mungkin suster bisa lihat di data bayi itu yang lahir pada tanggal itu, suster. Coba saya cek dulu ya. Di sini tertulis kalau bayi Amelia sudah meninggal dalam kandungan. Tapi apa dia melahirkan bayi itu juga? Jadi, itu berarti Tiara bukan anak dari Amelia. Aku harus kasih tahu semua ini sama Mas Dinis. Sialan. Suci kayaknya udah tahu yang sebenarnya dan dia juga udah dapetin semua bukti. Aku harus telepon papa. Aku gak akan biarin Suci kasih tahu ini semua ke Dennis. Gak akan. Iya, Amelia. Pak, gawat, Pak. Gawat. Gawat kenapa? Emangnya ada apa sih, Mel? Aku dapat masalah besar lagi, Pak. Cuman papa yang bisa bantuin aku. Bantu aku ya. Tolong dong, Pak. Aku gak mau masalah ini menimpa aku. Iya. Papa akan bantu semua masalah kamu. Sekarang coba kamu tenang. Dan jelaskan semua sama papa. Si Suci, Pak. Suci sialan itu. Dia sekarang tahu rahasia tentang aku. Dan pasti sebentar lagi dia tahu rahasia tentang bayi itu, Pak. Dia pasti nanti bakal tahu tentang semuanya, Pak. Dari mana dia bisa tahu? Karena waktu itu ternyata Suci udah ngeliat, Pak. Dan dia tahu, Pak. Dia dapetin semua buktinya kalau waktu itu bayi aku meninggal. Pak, tolong aku, Pak. Sekarang dia lagi mau nemuin Dennis. Dan dia mau ngajak sini untuk melihat bukti itu. Please, papa harus bantuin aku, papa harus lakukan satu. Ya udah, sekarang kamu cari tahu di mana Dennis berada. Aku tahu, Pak. Aku tahu Dennis di mana.
Sekarang dia lagi pergi untuk nemuin para investor untuk ambil kontrak besar mereka. Karena tadi dia sempat tinggalin rapat itu karena aku yang panggil dia. Jadi papa tolong sekarang pergi ke sana ya. Karena dia sekarang lagi ke sana untuk merayu mereka dan ngambil kontrak besar itu. Ya. Baik. Papa akan bereskan semuanya dan mencari tahu dia di mana. Ibu, maaf Bu. Iya, Mas Denisnya mana? Tadi kamu udah kasih tahu kan kalau ada telepon penting? Saya sudah beritahu Pak Denis, tapi saat ini Pak Denis sedang tidak mau terima telepon dari siapapun. Baik, kami sepakat dan setuju untuk menginvestasikan dana di perusahaan ini. Terima kasih banyak, Pak. Karena bapak-bapak udah percaya sama kami. Saya harap kita bisa lancar untuk bekerja sama. Mas Denis. Suci. Suci, ngapain lo kesini? Gue lagi ada rapat sebentar. Mas Denis, aku mohon sekarang ikut aku. Aku mohon, Mas. Lo kenapa gak telepon dulu sih? Mas, dari tadi aku udah coba untuk hubungin handphone kamu, tapi gak aktif, Mas. Mas Denis, aku mohon, Mas, ikut aku sekarang. Suci, Suci. Lo tenang dulu, Ci. Gue gak bisa ninggalin meeting ini sih. Gak bisa, Mas. Aku harus kasih tahu kamu sekarang juga. Mas Denis, kalau kamu cinta sama aku, tolong ikut aku sekarang, Mas. Aku sekarang udah menemukan kebenaran, Mas. Aku udah punya bukti. Suci, sebentar, Suci. Gue gak bisa ninggalin ini, lo tenang dulu. Gue selesain ini sebentar ya. Mas Denis, Tiara itu bukan anak Amelia. Apa? Tiara bukan anaknya Amel? Maaf, bapak-bapak. Nanti rapat saya lanjutkan. Saya ada urusan mendadak. Permisi. Untung kita belum menandatangani kontrak ini. Amelia, ada apa? Kenapa ya panik begini? Apa yang terjadi, Amel? Gawat, Ma. Gawat. Gawat, gawat. Kenapa? Ia berhasil mengikuti dia. Suci, kamu kemari-kemari sudah menemukan semuanya? Iya, Ma, aku berhasil ngikutin dia. Tapi Suci, cewek sialan itu, dia berhasil tahu semuanya, Ma. Dia tahu kalau Tiara itu bukan anak aku. Apa? Suci, kamu kemari-kemari udah tahu semuanya. Hai, 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 on mohlet, gak mungkin, Amel. Ya, karena Suci itu ternyata udah ngikutin suster yang di rumah sakit itu, Ma. Dia nemuin suster itu dan dia ngeliat semua data-data aku. Hai, Amel, apa yang harus kita lakukan, Amel? Aduh, ke-stress. Hei, ke-stress, Amel. Aku juga gak tahu, Ma. Aku bingung. Aku udah minta tolong sama papa. Aku juga gak tahu rencana papa gimana. Ya ampun, kok banyak polisi, Mas? Ayo, Mas, kita kesana. Itu mbak, tadi mbak, tadi ada perampok sini, terus merampok uang, terus berkas semua deh. Terus suster itu berusaha untuk ngelawan, terus akhirnya dia yang kena pukul. Apa? Semuanya diambil? Iya, nggak tahu tuh apa aja yang diambil, pokoknya semua deh. Sini mbak ya. Ya ampun. Suci, ini ada apa sih? Mas, mereka juga mengambil berkas-berkas itu, Mas. Semuanya nggak ada.
Mas. Aku harus bicara sama suster itu sekalian juga, Mas. Suster. Suster, bangun, suster. Suster, tolong buka matanya, suster. Suster, jika suster mendengar saya, tolong bantu saya, suster. Saya butuh bantuan suster. Suster, suster bisa ngeliat saya kan? Suster ingat kan sama saya, suster? Suster, suster, suster taruh di mana arsip pasien itu, suster? Saya ingin memberitahu sama suami saya, suster. Data itu. Di mana, suster? Katakan, suster. Mereka. Iya. Mereka merampok semua.